Suasana mencekam sangat terasa saat bentrok terjadi antara pedagang dan oknum tidak dikenal di pasar Kota Bumi. Dalam sebuah video, terlihat kelompok pedagang dan kelompok tak dikenal terlibat saling serang. Ada yang mempersenjatai diri dengan bambu, ada pula yang melempari batu. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 24 September lalu. Diduga, bentrok terjadi karena pedagang tidak terima ada oknum ormas yang memaksa membongkar lapak mereka. Sekelompok orang tak dikenal itu tiba-tiba merangsek masuk ke pasar lalu meminta para pedagang untuk pindah ke tempat penampungan sementara. Karena pasar Kota Bumi disebut-sebut hendak direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Pengusiran dan pembongkaran itulah yang membuat para pedagang menolak sehingga berujung pada bentrok. Akibat bentrokan itu, tak hanya kerusakan, barang dagangan mereka juga dijarah saat bentrokan terjadi. Terkini, polisi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait serangan yang terjadi. Polisi juga mengimbau para pelaku penyerangan untuk segera menyerahkan diri.